Dari Nabi untuk umat Indonesia, lentera siro anak. Dari Nabi untuk anak Indonesia, lentera siro anak. Keisolasi kaum muslimin terhadapku berjalan sekian lama. Aku berjalan memasuki kebun Abu Qatadah. Dia adalah putra pamanku dan orang yang paling aku cintai. Aku ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Tapi dia tidak menjawab salamku. Aku bertanya kepadanya dengan nama Allah. Hai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah kau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Tapi demi Allah, dia hanya diam. Dan aku ulangi lagi. Hai Abu Qatadah, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah kau mengetahui bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Tapi beliau hanya diam. Dan aku ulangi lagi, aku bersumpah atas nama Allah. Hai Abu Qatadah, aku bersumpah atas nama Allah. Aku bertanya kepadamu dengan nama Allah. Bukankah kau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah hanya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka seketika itu mataku bercucuran. Aku menangis dan aku bersedih. Dan aku pergi. Aku pergi meninggalkannya. Simak kisah selengkapnya, kisah Ka'ab bin Malik, live streaming di fanpage LSA.